Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Septi Andestri, dan rekan saya, Ella Letiana. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Uji ANOVA atau Analysis of Variance. Video presentasi ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ida Fitriani, MPD. Pertama, mengenai pengertian ANOVA atau Analysis of Variance. Analisis varians adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA merupakan salah satu uji parametrik yang berfungsi untuk membedakan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkannya. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Analisis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkannya variansinya. Perbedaan antara ANOVA satu jalur dan dua jalur dapat ditarik dengan jelas dengan alasan berikut. Yang pertama, sebuah uji hipotesis yang memungkinkan kita untuk menguji kesetaraan tiga atau lebih cara secara bersamaan menggunakan varians disebut one-way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Teknik statistik di mana hubungan timbal balik antara faktor-faktor variabel yang mempengaruhi dapat dipelajari untuk pengambilan keputusan yang efektif disebut ANOVA dua jalur. Yang kedua, hanya ada satu faktor atau variabel independen dalam ANOVA satu jalur. Sedangkan dalam kasus ANOVA dua jalur, ada dua variabel independen. Yang ketiga, ANOVA satu jalur membandingkan tiga tingkat atau lebih kondisi dari satu faktor. Di sisi lain, ANOVA dua jalur membandingkan efek beberapa level dari dua faktor. Yang keempat, dalam ANOVA satu jalur, jumlah pengamatan tidak harus sama di setiap kelompok. Sedangkan itu harus sama dalam kasus ANOVA dua jalur. Yang kelima, ANOVA satu jalur hanya perlu memenuhi dua prinsip desain percobaan, yaitu replikasi dan pengacakan. Berbeda dengan ANOVA dua jalur yang memenuhi ketiga prinsip desain percobaan, yaitu replikasi, pengacakan, dan kontrol lokal. Langkah-langkah perhitungan ANOVA. Yang pertama, memenuhi asumsi. Langkah awal pengujian ANOVA adalah memenuhi ketiga asumsi yang menjadi syarat pengujian. Yang kedua, menghitung mean. Langkah selanjutnya itu menghitung mean masing-masing kelompok. Setelah selesai, maka dapat dihitung juga mean keseluruhan atau mean total. Yang ketiga, menghitung deviasi. Menghitung deviasi itu dari nilai mean, kelompok, juga mean total. Dari sini akan terlihat variabilitas keseluruhan sampel datanya. Yang keempat, menghitung mean kuadrat. Lalu, dihitung nilai mean kuadratnya ini dari masing-masing kelompok dan total. Setelah hasil mean kuadrat didapatkan, maka bisa dihitung degree of freedom atau derajat kebebasannya, baik variabel antar kelompok dan variabel dalam kelompok. Nilai mean kuadrat bisa dikuadratkan, namun akan merepotkan jika sampel dalam jumlah banyak, sehingga mean kuadrat juga dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai deviasi kuadrat dibagi dengan nilai derajat kebebasan. Yang kelima, menghitung F ratio, yaitu mencari nilai F ratio ini dengan membandingkan nilai mean kuadrat antar kelompok dan nilai mean kuadrat dalam kelompok. Yang keenam, membandingkan dengan hipotesis nol dari nilai F ratio yang dihitung, kemudian dibandingkan dengan nilai F pada tabel. Baiklah, selanjutnya, cara menganalisis ANOVA satu faktor dengan SPSS. Sebagai bahan uji coba, di sini kelompok kami menggunakan contoh sebuah penelitian yang berjudul Perbedaan Pendapatan Berdasarkan Pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe dan kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala dan kualitatif atau kategori, yaitu dengan tiga kategori, yang pertama tani, selanjutnya buruh, dan lainnya. Langsung saja, di sini kami akan pembahasan tentang uji ANOVA menggunakan SPSS. Yang pertama, buka SPSS, selanjutnya buka tab variabel view, buat dua variabel seperti pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya, ubah type pekerjaan ke numerik, desimal 0, beri label pekerjaan. Ubah measure menjadi nominal dan isi palu dengan kategori 1, tani, 2, buruh, dan 3 lainnya. Selanjutnya, ubah tipe pendapatan ke numerik, desimal 0, beri label pendapatan, ubah measure menjadi scale. Terlihat ada contoh data uji ANOVA yang ada pada PPT kelompok 13. Selanjutnya, buka data view dan isikan data sebanyak 24 responden seperti sebagai berikut yang ada di PPT kelompok 13. Selanjutnya, pada menu, pilih analis, compare means, one-way ANOVA, sampai muncul jendela one-way ANOVA seperti yang ada pada PPT kelompok 13. Selanjutnya, pilih variabel pendapatan, lalu masukkan ke kotak dependent list, kemudian pilih variabel pekerjaan, lalu masukkan ke kotak faktor,
sehingga nampak seperti yang ada di PPT kelompok kami. Selanjutnya, klik tombol Option akan muncul jendela tentang Descriptive dan Homogeneity Operands Test. Selanjutnya, klik Continue. Terus, masih di jendela One Way ANOVA, klik tombol Post Hoc seperti muncul jendela ini tentang Bonferroni dan James Howell serta biarkan Significance Level 0,05. Selanjutnya, klik Continue, lalu klik OK dan lihatlah hasil. Hasilnya terlihat seperti yang ada pada PPT kami. Menginterpretasikan output perhitungan. Pembahasan materi ini masih berkaitan dengan pengujian hipotesis dengan distribusi T, uji T, yang menggunakan uji double mean, kasus dua sampel. Namun demikian berhubungan juga dengan varians, hal tersebut karena uji ini merupakan perluasan dari uji T. Sehingga dalam uji analisis varians, satu jalur yang menyangkut pembandingan tiga populasi atau lebih adalah uji pembandingan tiga atau lebih rata-rata dari tiga atau lebih populasi-populasi melalui analisis pengujian terhadap rasio varians between antara dengan varian within di dalam grup yang disebut rasio F, konstanta dari yang dikemukakan oleh Ronald Fisher di mana F dinyatakan dengan formula F sama dengan MSB per MSW sama dengan S kuadrat B per S kuadrat W. Dengan catatan, MSB sama dengan S kuadrat B itu sama dengan varian between atau varian antar grup. Kemudian MSW sama dengan S kuadrat W sama dengan itu varian within atau varian di dalam grup. F yang formulanya seperti di atas disebut F hitung. Selanjutnya, F hitung dibandingkan dengan F kritis yang diperoleh dari tabel Fisher. Dengan kriteria bahwa jika F hitung itu lebih besar dari F kritis, maka H0 ditolak. Kemudian F hitung lebih kecil dari F kritis, maka H0-nya diterima. Catatannya ada dua asumsi penting dalam memakai One Y ANOVA, yaitu yang pertama, distribusi skor-skor dari masing-masing populasi adalah norma. Yang kedua, varians dari semua populasi sama homogen. Untuk lebih jelasnya tentang uji ANOVA satu jalur, itu ada contoh, yaitu seorang ahli pengembangan ICT, TIK, ingin mengetahui perbedaan efektivitas penggunaan media Edmondo animasi augmented reality AR dalam pembelajaran langsung DI terhadap hasil belajar siswa dalam materi soal cerita matematika. Untuk itu, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian itu sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan pengaruh implementasi pembelajaran langsung berbantuan media Edmodo, media animasi, dan media augmented reality atau AR terhadap hasil belajar matematika, HBM, siswa dalam materi soal cerita matematika? Nah, untuk menjawab pertanyaan peneliti di atas itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan pengujian dengan uji T sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, uji ANOVA, One Way ANOVA atau uji Omnibus. Kemudian yang ketiga, uji Kruskal atau Wallis Statistik Non-Parametrik.